Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan sekaligus menjelaskan cara pasang LED 3 warna pada motor Scoopy. Pertama yang dibutuhkan adalah saklar 3 langkah. Saklar ini yang variasi untuk motor Honda, pasang di jalur lampu high low. Dia 3 langkah karena posisi bawah dia off, tengah low, dan posisi paling atas dia high. Yang kedua adalah LED 3 warna, bisa 6.000, 4.300, dan 3.000. Sekarang kita buka dalamnya ya. Nah, LED yang digunakan adalah tipe LED H4. Soketnya udah PNP, tinggal ke soket Scoopy. Ini inverternya, 230 watt inverternya. Nah, adapternya harus dari yang berai besi. Kalau dari plastik, pengalaman sering meleleh. Dan ini cut-off-nya. Cut-off penting sekali. Karena kalau cut-off-nya jelek, nanti sinarnya berantakan kena muka orang, itu hasil cahayanya nanti. Dia harus cari yang benar-benar bagus. Pertama, kita lepas dulu saklarnya. Saklar high-low ini, kita ganti produk aftermarket yang tadi. Karena ini masih saklar high-low biasa, belum bisa dimatikan. Cara buka saklar kiri Scoopy itu mudah. Ada dua baut di bagian depan saklar, bisa dibuka pakai obeng positif. Bagian di bawah handle satu dan di atas handle rem satu. Dan menggunakan obeng kembang, obeng positif, buka satu baut penahan kabel yang ada di dalam holder. Simpan yang baik, nggak hilang, susah nyarinya kalau hilang. Untuk melepas saklarnya, tinggal tekan aja on off-nya. Nah, udah keluar kan? Dan itu karena kabelnya masih masuk di dalam, bisa dicongkel. Congkel keluar, agar mudah melepasnya. Nah, udah keluar ini. Keluar, tarik saklarnya. Itu ada kuncian, kuncinya kanan-kiri. Soketnya kuncian, ditekan dua-duanya, tarik. Lepas masih dia. Nah, lepaskan. Pas, sekarang diganti dengan produk yang bisa on off tadi. Ini bedanya ya. Nah, perbedaannya kan karena ini aftermarket, ada sedikit, ada yang apa ya, dudukannya tidak pas. Jadi harus sedikit dipapas, dikikis. Karena ini bukan bawaan Scoopy dia. Ini motor-motor bebeknya Honda. Jadi agak sedikit lebih besar. Ada yang kuncian yang dua itu di papas pakai cutter bisa sedikit saja sekitar 0,5 mili agar bisa duduk dengan pas yang saya tunjukkan sekarang ini dua titik itu. Nah, agak zoom. Nah, udah jangan lupa lagi itu dikikis, jangan dipatahin, dikikis aja 0,5 mili. Apabila dirasa sudah cukup, sudah masuk kisan tadi, pasang lagi. Balikannya tadi ya, sekarang pasang baut kabelnya dulu. Kabelnya sudah pasang, didorong dari samping, dari satu sisi dia masukinnya. Dorong sampai ujungnya masuk semua, satu sisi masuk, baru sisi yang bagian luar ditekan. Agak kencang, agak keras emang. Ini harus kencang banget ya. Nah, kalau sudah pas, dicek. Kadang-kadang kunciannya belum kunci. Kalau belum bisa masuk, berarti emang kisan kurang banyak, tapi kalau udah 0,5 mili sudah cukup. Nah, ini dicek dulu. Udah pas semua. Kabel yang tadi kita congkel keluar, masukin lagi. Habis masukin gitu, udah rata. Pasang kembali kuncian kabelnya. Yang satu baut tadi. Nah, ini sudah selesai, kita pasang lagi. Kita rakit kebalikan tadi. Rakit, pasang semua baut-bautnya. Setelah saklar terpasang, sekarang saatnya buka dek depan yang ada kotak lampunya. Pertama buka plat nomor dulu ya. Setelah dudukan plat nomor lepas, sekarang kita buka cover lampu depannya. Karena ada dua baut di belakang cover,
bagian atas. Setelah dua baut penahan cover lepas, sekarang kita buka covernya. Dari gampang, cuma ditarik aja. Nah, ditarik kita lepas begitu. Buka satu soket dan ada satu klip. Klip pengunci itu harus dilepas, biar gampang. Sekarang soketnya, kita tarik aja. Udah, dan persiapan untuk masang LED-nya ke dalam batok lampu. Setelah lampu standar bawaan motor sudah lepas, pertama kita pasang bracket besinya dulu. Bracket logam lah, bukan besi ini ya. Kayak aluminium itu soal bahannya. Nah, pasang. Sekarang cover karetnya, persiapan kita pasang. Cover karet ini udah dicoak-coak nih sama orang sebelumnya nih. Nggak bagus, harusnya jangan dicoak seperti ini. Jadi debunya bisa masuk nanti. Pasang. Jadi kita solasi lah solusinya. Nah, kita masukkan LED-nya itu. LED masukkan, tekan, putar ke arah jarum jam. Nah, udah ngunci dia. Itu aja mudah sekali. Karena karetnya banyak rongga, ini harus kita solasi biar nggak kemasukan abu dia. Kalau abu masuk tuh kotor dalamnya nanti. Di batok lampunya tuh kotor semua. Ini masih bersih, ini untung masih bersih banget ini. Orangnya resik berarti. Sekarang kita solasi dulu. Rongga-rongganya itu. Solasi yang digunakan halus yang benar-benar lengket ya. Ini pakai solasi kain ini, lengket banget ya. Soalnya kalau solasi buat kabel itu gampang lepas percuma. Ini harus rapat, rapat banget. Nggak ada abu bisa masuk ke dalam nanti. Nah, udah siap kan, udah bagus. Pastikan semua. Sekarang waktunya kita pasang. Pasang cover lampu kebalikan bukanya tadi ya. Lebih mudah malahan. Soalnya tinggal nyolok. Kalau tadi kan harus nyongkel apa? Ngelepasnya perlu tenaga. Ini colok. Pasang kait pengunci bawahnya tuh, klipnya. Klik. Nah, sekarang pasang covernya. Pasang cover dari atas ya. Ada kuncian 2 biji itu jangan sampai keluar dia. Dorong dulu, udah masuk atasnya, bawahnya pasti ikut nanti. Nah, ditekan-tekan. Selesai, pasang 2 baut, pasang plat nomor, selesai. Saatnya kita coba sekarang. Udah rapi semua. Nah, kita coba sekarang. Nyalakan mesinnya dulu. Tombol on. Kita on kan, glow. Nah, ini 6000 Kelvin, putih dia. Warnanya putih, 6000 Kelvin. Matikan, nyalakan lagi, berubah jadi kuning atau 3000 Kelvin dia. Cocok buat nembus kabut atau hujan. Nah, ini 4300, perpaduan 6000 dan 3000. Agak kuning, agak putih. Ini balik lagi. Nah, itu tinggal ganti-ganti aja. Ini kalau high low, kalau high dia otomatis ke 6000 ya. Lebih tinggi cahayanya. Sekarang coba dulu kita ke jalan malam-malam. Cahayanya kayak gimana sih? Nah, ini cahaya paling putih nih, 6000 Kelvin. Cocok untuk sehari-hari lah, siang-siang kalau di terang. Kalau ini 3000 buat nebus kabut waktu ke puncak atau lagi touring. Kalau ini 4300 perpaduan putih dan kuning buat hujan. Ini balik lagi ke 6000. Nah, kita coba nah, kita bolak-balik aja bisa. Matikan, nyalakan, dia berubah dia. Nah, ini high-nya nih buat nembak orang di depan. High. 6000 dia high-nya. Sekarang kita coba waktu jalan. Kelebihan LED 3 warna ini adalah punya cut off yang seperti lampu aslinya. Jadi hasil sinarnya ini nggak silau, pas di jalan, nggak ke muka. Nih kita lihat sendiri, tuh ya kan, nggak naik ke atas dia cahayanya, pas di jalan semua, sebaran juga rata. Berbeda dengan lampu H4 tipe lain, yang merek lain mungkin ya, yang nggak ada cutoff-nya itu bubar cahayanya, kadang ke muka, malah kadang nyorot kuntilanak di atas pohon tuh. Tipe yang nyala kuning nih. Kuning 3000 Kelvin, cocok buat tembus kabut. Kalau buat touring-touring ke puncak, cocok banget untuk lampu ini. Nah, ini 4300 nih, agak kuning. Buat nembus-nembus hujan, masih kelihatan. Cocok buat touring juga sih. Ini agak kuning. Nah, dimatikan. Nah, ini 6000 nih. Buat jalan-jalan hari-hari terang, biasa paling terang dia soalnya. Sekarang kita coba lampu jauhnya. Setinggi apa gitu. Dan seterang apa. Lampu jauhnya otomatis ke 6000 ya. Paling terang soalnya. Nah, ini lampu jauhnya nih, atau lampu tembak, lampu dim istilahnya. Buat mendahului kendaraan, pengen mendahului, tembak lampu dimnya. Lebih terang, tinggi banget, 6000 Kelvin. Demikian tutorial dan review LED 3 warna dari Hoki Doki. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Pertanyaan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.